Suasana lembur di workshop modifikasi 4x4. Ini ada beberapa unit yang baru datang, Isuzu Elap NLR ya. Ini baru datang langsung proses pembongkaran. Ini posisi lembur. Dan itu unit vektor. Dan ini sudah mulai proses pembongkaran, yaitu FE74 long kanter. Untuk ban sudah ganti grip. Ada 3 unit yang FE74 long. Sama, ini proses pembongkaran. Ini juga sama, baru datang. Ini posisi malam, lembur. Ini kendaraan-kendaraan yang sengaja dipersiapkan untuk melewati lintasan yang ekstrim, seperti lintasan berlumpur, bergelombang. Biasanya kendaraan ini dipakai untuk di perkebunan kelapa sawit atau di tambang batu bara. Kalau ini yang long, lebih panjang. Turun. Dan ini adalah unit Vector X yang masih dalam proses modifikasi 6x6. Beberapa komponen tambahan telah dipersiapkan untuk dilakukan pemasangan seperti transfer case. Sedangkan untuk propeller akan dibuat setelah transfer case terpasang karena ukuran propeller mengikuti jarak antara transmisi dan transfer case. Dan aksel depan telah dipersiapkan untuk dilakukan penyetelan pada dudukan per daun. Sok. Gurinda apane kowe? Sok. Proses pengelasan setelah dilakukan penyetelan di mana per daun akan bertumpu pada eksel depan. Jarak antara kanan kiri disesuaikan dengan titik sumbu pada per daun.
Aduh. Sedikit penjelasan atau menjawab karena banyak pertanyaan, apakah traktor head bisa dijadikan 6x6? Untuk traktor head memiliki sasis yang pendek, sedangkan untuk modifikasi 6x6 ada beberapa penambahan komponen seperti axle depan dan transfer case. Sedangkan transfer case yang digunakan dalam modifikasi 6x6 adalah transfer case terpisah. Dan untuk menghubungkan putaran dari transmisi ke transfer case melalui propeller. Untuk modifikasi 6x6 membutuhkan ruang untuk penempatan transfer case, sedangkan traktor head memiliki sasis yang pendek sehingga tidak ada ruang untuk penempatan transfer case. Jadi kesimpulannya, untuk modifikasi traktor head menjadi 6x6 dengan sistem transfer case terpisah tidak bisa karena tidak ada ruang untuk penempatan transfer case. Untuk kesimpulan yang kedua, traktor head bisa dimodifikasi menjadi 6x6 dengan menggunakan sistem transfer case tempel atau menyatu dengan transmisi. Akan tetapi, untuk persediaan transfer case yang menyatu dengan transmisi masih sangat langka. Akan berisiko ketika kendaraan mengalami trouble pada bagian transfer case. Karena untuk mencari suku cadang transfer case yang tempel sangatlah sulit. Dalam modifikasi 6x6, baik itu untuk Vector Egg, Hino, ataupun Quester, memiliki sistem dan cara kerja yang sama. Untuk roda sudah ada pergantian. Garden belakang tampilannya. Penambahan stopper ini. Ada penambahan untuk batas karet ini ya, stopper. Ini belum dilepas karet pembatasnya. Ini karet untuk menahan agar rumah gardan tidak mentok pada sasis. Ini batasnya sampai segini. Ini karena ada peninggian, jadi ada penambahan.